Naik gunung bersama keluarga, wanita mendadak alami hal mengerikan, bikin panik. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita mengalami hal tak terduga saat pergi ke sebuah tempat wisata viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun TikTok Minggu 7 November, tampak dua orang wanita kakak beradik sedang berada di tempat wisata dan naik ke puncak gunung. Ketika keduanya sudah sampai di puncak Gunung Ledang, tiba-tiba hal tak terduga menimpa salah satu dari dua bersaudara itu. Dalam video itu dijelaskan bahwa salah satu dari dua kakak beradik itu mengalami hal yang membuat panik. Wajahnya mendadak bengkak dan tubuhnya gatal-gatal. Selain itu, ia juga mengaku susah bernafas. Seusai video tersebut viral, sang adik lantas menyampaikan penjelasan tentang hal mengerikan yang dialami kakaknya. Sesak nafas, wajah membengkak, dan badan gatal-gatal yang dialami kakaknya disebabkan oleh alergi makanan laut. Dijelaskan bahwa sebelum naik ke puncak, mereka sempat menyantap hidangan dengan bahan udang. Ia juga menyebut bahwa sang kakak beruntung bisa mendapat pertolongan medis walau jarak rumah sakit lumayan jauh. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam tanggapan. Sebagian besar dari mereka berharap wanita tersebut baik-baik saja.